Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan Ustazah Tri. Teman-teman, hari ini bersama Ustazah Tri kita akan bermain mencampur air. Yuk, kita lihat. Kita mau bermain dengan Ustazah Tri. Oke teman-teman, teman-teman boleh menyediakan alat dan bahan yang ada di rumah ya. Seperti Ustazah Tri. Ustazah Tri mempunyai alat dan bahan yang ada di rumah. Lihat, nih ada gula pasir. Terus ada susu. Ada kopi. Dan ada teh celup. Dan jangan lupa wadahnya juga ada namanya gelas dan botol juga boleh. Yang ini terus ada apa ya teman-teman? Iya, ini air dingin. Dan yang kalau yang ini ada yang tahu namanya apa? Termos, betul. Termos itu tempat apa ya? Tempat air apa kira-kira teman-teman? Iya, air hangat. Teman-teman, kita mau mencampur air atau membuat air minum. Teman-teman, bukan air dengan apa ya? Yuk kita lihat. Kita kasih sendok ya secukupnya. Kita kasih gula secukupnya. Terus kali ini Ustazah Tri akan mencoba mencampurkan air panas dengan teh celup. Kira-kira menjadi warna apa ya teman-teman? Ya, kira-kira rasanya apa ya? Kita aduk-aduk. Nah, siapa yang suka membantu ayah bunda di rumah membuat air minum? Nah, kita aduk ya teman-teman ya. Oke, ada yang tahu warnanya apa teman-teman? Selanjutnya teman-teman, kita mau mencampur air hangat dengan susu. Ah, kira-kira apa ya rasanya ya? Teman-teman, sudah pernah minum susu? Nanti teman-teman boleh mencoba di rumah bersama ayah dan bunda ya. Nih, kita campur dengan air hangat ya. Terus kita aduk. Ada yang tahu warnanya apa? Iya betul, warna putih. Teman-teman, Ustazah Tri akan mencampurkan gula dengan kopi. Kira-kira nanti rasanya apa ya? Secukupnya saja ya teman-teman ya. Oke, kita aduk-aduk. Jadi warna apa? Dan rasanya apa ya? Nanti teman-teman boleh mencoba membuat air minum. Boleh untuk ayah, boleh untuk adik, dan boleh untuk ibu. Oke teman-teman, dari Ustazah Tri cukup sekian ya. Nah, nanti ditunggu
videonya atau nanti teman-teman boleh cerita yang sudah membuat air minum bersama ayah bunda di rumah. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.